Halo semua, selamat datang di Al Studio. Nah, ini part 2-nya ya, lanjutan kemarin. Kita klik continue untuk more project. Kemudian kita isi yang penting-penting ya, location, phone number, location. Nah, ini kalau bisa Jakarta, karena banyak kerjaan itu arahnya ke ibu kota negara ya, Indonesia kan Jakarta. Ini phone number kita isi dulu. Kemudian location di Jakarta, dirnya pilih 15 ya, walaupun teman-teman nggak tinggal di Jakarta, kita klik 15 karena ini penting untuk prasyarat pendaftaran event. Syarat minimal itu ya, rata-rata residensi 15, kalau teman-teman isi kurang dari itu kemungkinannya akan ditolak ya. Nah, ini yang preview teman-teman, ini harus diisi semua yang prior experience. Ini saya lupa ngekliknya, buat contoh nih, AFOC experience-nya kita isi semua tuh, klik-klik semua ya. Kemudian yang family and friends, ini komunikasi bebas teman yes atau no. Yang paling penting itu yang paling bawah, yaitu ada computers and internet, familiarity level, terus kita pilih expert. Itu ada prasyarat minimal, pokoknya intinya kalau kualifikasi yang lebih tinggi ya kita klik aja ya. Masa ini kerjaan online tapi teman-teman nggak familiaritinya dengan komputer sama internet kurang kan, ya otomatis nggak lolos lah, tolonglah ya. Kemudian electronic signature, ini monggo, emailnya, passwordnya, kalian mau baca prasyaratnya juga silakan, saya nggak akan menjelaskan di sini, tapi intinya harus agree. Kenapa? Kalau I do not agree, otomatis ditolak. Ini confidentiality agreement, harus email address, password. Klik I agree. Lanjut. Nah, ini kerjaan-kerjaan yang karena kita sudah selesai mendaftar, monggo mau di apply seperti kemarin. Ini kita sudah selesai mendaftar semuanya. Ini saya akan mencontohkan kita daftar lanjut event China ya. Kalau ini kan event global nih, karena kayak event sedang buka cabang baru mungkin ya, untuk event China, banyak kerjaan dari China juga. Klik project, lakukan, bentar. Klik profile ya, profile, kemudian klik opt-in. Nah, ini China platform, masukin passwordnya, kemudian pilih I agree. Nah, ini kita akan daftar China platform ya teman-teman. Teman-teman yang udah daftar monggo di skip aja ya, ini kita akan meregister ya dari awal. Kita masukkan password, atau bacanya password, please enter 4 until 32 characters, lower letters and numbers only, cannot include append. Wah, ini sampai 32 karakter, ada huruf kecil, ada angkanya, tidak boleh input kata append. Saya salah ya, monggo teman-teman, ini kalau teman-teman daftar aja sama seperti kayak daftar-daftar lainnya lah ya, yang online-online. Ya, ini banyak salahnya ini, monggo kalau mau skip untuk lanjut. Ini videonya nggak saya edit, langsung saya apa itu namanya, saya upload ya. Ini lagi malas ngedit ini, yang penting upload ya ini. Thank you.
klik register. Masih salah ya. Kelama ini yang isi password ini. Sorry ya teman-teman ya. Sekali lagi kalau mau skip, skip aja ini. Lanjut yang kalau udah register. Biar cepet aja. Oke, sudah selesai ini register. Nah ini sudah selesai, kita cek email kita ya, email yang kita daftarkan tadi. Kita cek. Kita klik ininya, confirm. Nah ini kita langsung masuk ke situsnya Appin China ya. Kita masukin email dan password yang kita daftarkan lagi di Appin China tadi. Apa checklist? Saya ini dashboardnya ya. Dashboard dari Appin China. Kemudian ya kita coba daftar ya salah satunya ya. Kita cek-cek dulu, kita coba daftar. Tapi ingat ya, saya daftar ini tadi yang experience nggak saya klik ya. Jadinya kemungkinan tidak diterima. Harusnya teman-teman waktu daftar tadi itu diklik dulu ya. Yang saya omongin di menit-menit awal tadi ya. Kalau tadi contoh saya kan tidak diklik nih, kita coba ya, kalau nggak diklik hasilnya apa nih. Kita klik ini. Kita apply. Good Indonesian ya. Apakah dapat bicara Inggris dan Indonesia? Yes. Next question. How many hours? Tadi minimal 4 jam ya per hari ya. Dan oke. Okay. Question have been answered. Oke, okay. Tapi decline ya. Yeah. Ini kayaknya ada good at spelling ya, nomor 4. Nah, good at spellingnya kita nggak lolos ya, karena yang awal tadi kita nggak klik ya. Makanya teman-teman tolong dilihat yang awal-awal tadi. Kalau bisa itu dipilih semua ya. Kalau misalnya belum jelas, monggo teman-teman isi kolom komentar, nanti akan saya coba jawab di video berikutnya. Terima kasih.